Sering mendapat SMS penipuan, gini cara melaporkannya. Apakah Anda sering menerima pesan singkat yang merupakan sebuah tindak kejahatan penipuan? Jika pernah atau bahkan mengalami kerugian atas kejahatan tersebut, Anda bisa melaporkan nomor tersebut ke setiap masing-masing operator seluler. Contoh penipuan yang kerap terjadi yang dikirim melalui pesan singkat atau SMS pada pelanggan operator seluler cukup beragam contohnya. Transfer saja uangnya ke nomor rekening 0123XX. Atau, Anda mendapatkan hadiah apalah gitu. Atau yang lebih fenomenal lagi seperti, mama minta pulsa. Dari semua metode yang digunakan itu bertujuan untuk menjaring korbannya dengan cara mengirim pesan kepada nomor target supaya mereka bisa terperangkap terhadap jebakan yang telah mereka buat tersebut. Jika Anda pernah mengalami hal tersebut, maka sebaiknya Anda jangan hanya berdiam diri saja dan menganggap bahwa pesan tersebut adalah hal yang biasa sudah diterima dan Anda sudah paham bahwa pesan tersebut adalah modus penipuan. Anda bisa melaporkan nomor tersebut kepada operator seluler dari masing-masing nomor tersebut supaya bisa ditindaklanjuti. Dikutip dari masuksini.info, tanggal 29 bulan 11 tahun 17, berikut nomor yang bisa Anda hubungi dan format untuk menulisnya. Telkomsel, format SMS penipuan tagar nomor pengirim SMS penipuan tagar isi SMS penipuan. Lalu kirim ke 1166. Contoh, penipuan tanda pagar 081212345 tagar selamat Anda mendapatkan hadiah 50 juta dari undian Telkomsel Point. Indosat, format SMS, SMS, spasi, nomor pengirim SMS penipuan, spasi, isi SMS penipuan. Lalu kirim ke 726. Contoh, SMS 085612345678 selamat Anda mendapatkan sepeda motor dari kopi kapal selam. XL, format SMS, lapor tagar nomor pengirim SMS penipuan tagar isi SMS penipuan. Lalu kirim ke 588. Contoh, lapor tanda pagar 081789123456 tagar selamat Anda mendapatkan mobil mewah dari PT. Pulsa, Anda bisa mencoba melakukan pengaduan SMS penipuan tersebut sesuai dengan operator masing-masing, sehingga tindak kejahatan tersebut bisa cepat ditangani.